Sekte Oren memperluas kekuasaannya. Setelah Sekte Oren itu terbentuk ya, saatnya ya Ceki dan antek-anteknya, yaitu adalah Trash dan Tomang, akan keluar dari kos-kosan Tante Tebo untuk memperluas kekuasaannya ya. Layaknya seorang pemimpin ya, Ceki pastinya berada di posisi paling depan. Tapi ya, karena ini pertama kalinya mereka gathering ya, si Tomang masih takut dong teman-teman ya. Beda sama adiknya ya, yang kelihatannya tuh udah santuy gitu. Waktu mereka dikasih liquid snack ya, si Trash nih punya posisi makan yang GG banget dong. Kalau si Ceki ngikutin terus kemana liquid snacknya pergi ya. Tapi kalau si Tomang, dia malah gak mau makan dong. Mang, badan doang gede ya, mental tempe ya Mumang. Nah, waktu babak kucing cemara isengin Ceki ya, reaksinya si Ceki, wait, buat yang penasaran gimana kelanjutannya ya, kalian bisa langsung aja ke channel YouTube-nya Kucing Cemara, atau klik link deskripsi atau kolom komentar.